Seorang pelaku curanmor bersenjata api di Probolinggo, Jawa Timur babak belur di amuk warga. Bahkan polisi kesulitan mengevakuasi pelaku karena dikepung massa. Joko Handoko, warga Kabupaten Lumajang, babak belur dihajar massa. Ia ditangkap dan dikeroyok karena mencuri motor warga di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kelurahan Jerbenglor, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Motor yang dicuri jenis Matic milik Valina, seorang pelajar yang tengah mengikuti praktek kerja lapangan. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun sekitar 1 km pelaku akhirnya ditangkap. Tak lama berselang, polisi datang untuk membawa pelaku. Namun proses evakuasi berjalan lambat karena banyaknya warga yang ingin memukuli korban. Nur yang ditangkap tangan oleh masyarakat, kemudian dimasa, dan seketika itu juga kami dari kepolisian Polres Probolinggo Kota mendatangi TKP dan mengamankan. Saat ini sedang kami amankan dan diadakan pemeriksaan lebih lanjut dari kejadian itu. Pelaku beraksi bersama temannya dengan menggunakan senjata api tanpa amunisi. Senjata api digunakan untuk menakut-nakuti korban. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lainnya yang kabur. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.